Oh, jadi Helmi Yahya. Kok Tantowi? Bukan Asmoni. Ini siapa? Ini mah kakaknya. Tantowi. Oh, bukan? Iya. Ganti baju, Gih. Salah. Udah gak ada baju lagi. Mana dong? Udah gak apa-apa lah. Akui aja lah. Mewakili mungkin ya? Mewakili. Okay. Nama saya Helmi, Helmi Yah gitu. Helmi Yah kalau gitu. Kalau Tantowi Yahya mah bukan membawakan acara, bernyanyi banyaknya. Dia juga membawakan acara juga. Ya, tapi kan kesini-sininya dia bernyanyi ya. Banyak country-country. Country-country. Oke. Ini mana yang banyak nyamuk, Pak? Ya. Sini deh. Sini di kolong-kolong biasanya banyak. Iya emang lagi, ini biasa kalau musim hujan suka jentik, musim jentik. Demam berdaki. Darah hati. Mas Tantowi, kesibukannya apa nih? Selain di kepemerintahan nih. Saya dubes yakin. Ya, kalau fitness. Dubes. Dubes. Oh, dubes mana? Sini Jombang. Jombang, luar negeri dong kalau dubes. Luar negeri. Oh gitu. Nyanyi-nyanyi tapi masih ya? Iya kadang-kadang dipanggil-panggil gitu untuk acara hajatan, sunatan. Mas Tantowi itu terkenal senyum manisnya ya, yang selalu senyum. Saya gak bisa senyum, kumisnya lengket ini. Bisa. Ini pengen banget belajar jadi presenter. Oh, tadinya. Gampang. Bisa diajarin gak mas? Kita harus tahu dulu arti presenter itu apa. Oh, presenter itu apa sih mas? Pri itu bebas. Bebas. Center? Center itu menerangi. Oke. Okay. Jadi presenter itu adalah kebebasan menerangi. Oh, oke. Itu Pri, maksudnya bahasa Sunda apa bahasa Inggris Pri? Pri. Artinya bebas teh? Kan ya. I want to break free, itu kan pakai free. Oh iya. Oh, okay. Pengen bebas. Aku pengen bebas gitu. Terus ada gak contoh-contohnya atau gak tips gitu? Saya ada bukunya ya, cuman saya gak bawa itu. Enggak, maksudnya bisa dicontohin gak? Oh bisa. Untuk menjadi presenter kan? Iya, praktek. Ya. Kita tuh harus tahu dulu audiens kita siapa. Jadi gak semua kita samain. Oh iya. Kalau anak sekolah misalkan audiensnya? Adik-adik. Nah harus ada kata gitu. Oh. Walaupun dia bukan adik kita, tapi kita... Sapa mereka aja dulu, adik-adik. Kalau mahasiswa, guys. Nah. Jadi kita harus gaul. Kalau orang tua, hah? Orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita harus sopan, orang tua. Tapi kan semua anak-anak sama ini juga kalau mengucapkan salam harus. Iya, tapi maksudnya kan lebih gaul kalau guys. Anak. Oh, gitu. Kalau anak-anak lebih ke gaul biar. Kalau anak-anak tuh supaya cheerful happy day. Oh, jadi supaya senang anak-anak gitu. Iya. Bisa diberi contoh nggak? Bisa. Mau acara apa ceritanya nih? Acara hitanan misalnya. Hitanan. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar nih? Baik. Hari ini anak kita Samuel Samsudin baru saja melaksanakan hitanan. Ya. Oh, okay. Semoga adik Samuel menjadi anak yang berbakti dan selamat karena mendapatkan bentuk baru. Kita harus memberikan ceria gitu. Mas Helmi, ya. Mas Helmi, Mas Tanto. Kemana-mana kan bawa gitar. Ya. Coba dongengin kita dong. Oke. Nyanyi gitar mati. Kalau gitar biasanya nyanyi ya. Oh, iya. Masa dongeng. Iya. Nyanyi ya. Iya. Kok pakai sepatu yang buat di sawah ya? Ini kebetulan kan musim hujan. Oh. Saya kadang-kadang kan ditanggap suka di sawah, suka di ladang. Jadi saya harus siap-siap. Kalau ini country banget ya. Country banget. Country itu apa artinya coba? Saya nggak tahu. Country itu desa. Desa, desa ya. Desa. Jadi makanya saya harus pakai sepatu masuk-masuk ke sawah. Oh iya, gitu. Iya. Kapan nyanyinya? Ya ini, kalau mau nyanyi kamu nanya melulu. Oh, emang setiap saat gitu nyanyi? Bagaimana? Nyanyi-nyanyi itu setiap saat? Iya kalau ada undangan aja. Tapi kalau di rumah sih suka nyanyi-nyanyi. Bareng sama keluarga gitu? Bareng, enggak sendiri. Oh sendiri. Sendiri. Karena keluarganya kemana? Kalau saya ajak keluarga kan nyanyinya jadi rame-rame. Oh terlalu berisik. Terlalu berisik. Ya? Jadi gak solo ya nyanyinya? Iya makanya itu. Gak solo jadi nyanyi trio, Surabaya? Solo dulu. Solo dulu baru ke Surabaya. Oke. Saya boleh bantuin ya. Copot, bocok. Emang digantelin aja. Mau lagu apa nih kira-kira Mas Tanto Wiyaya? Aku sih pengen lagu Wik-Wik sebetulnya. Cuman aku pikir apa country. Gak ada judul lagu Wik-Wik, gak ada. Ada ya. Country. Itu dari Thailand itu.
Musik country. Cuman bukan wig-wig judulnya. Kayaknya ribet banget sebenarnya. Ini ketinggian mic-nya. Oh. Kan coba di mulut saya di sini. Ya, dicek dulu, maaf. Dicek dulu coba. Mic. Cek. Lo kan ini mic. Oh iya. Mas, saya mau keramas ditaruh di sini. Ini di sini dong. Masuk boleh ini kadang-kadang. Iya. Biasanya kalau penyanyi itu satu jengkal. Ya. Nah. Lepas. Nah, kapan diukur? Kapan diukur? Mau lagu apa nih? Terserah Mas Tanto enaknya gimana? Saya menyesuaikan dengan gitar saya karena kalau gitar tuh biasanya aduh, Masya Allah. Suka ada dua caranya. Satu dipetik, satu dikocok. Yang dipetik gimana? Petik kan gini. Kalau dikocok? Ya beginilah. Kocok gini dong. Gini gitu. Dong, bisa kocok gitu. Tapi Mas Tantowi suka nyikat gigi? Suka dong. Oh, ya. Harus lah. Gitu, pagi sikat, malam ya. Sikat. Gigi yang disikat? Muka, ya gini dong. Oke Mas, mau lagu apa ya, Mas? Ini saya jadi agak... Lagu Stinky dong. Stinky apa itu Stinky? Bukan zamannya. Bukan zamannya. Zaman iya. Saya kan soalnya. Oh iya, zaman. Oh nanti nyanyiin nanti ya. Nyanyiin sama Mas Tanto, ya. Nyanyiin nanti. Sebenarnya nama saya tuh Tanto Wick. Pakai K. Tanto Wick ya? Iya. Ya. Oh, oke. Okay. Terserah sih sebetulnya. Saya mulai ya. Ya. Kalau kamu mulai nanti kapan nyanyinya? Lah iya. Kan penonton udah nungguin. Iya. Kapan sih nyanyinya? Kan nunggu kita iya. Juga. Iya. Kalau mau mulai ngobrol lagi ngobrolin, saya kapan nyanyinya? Enggak bakalan kelar-kelar. Enggak bakal kelar. Iya, iya, iya. Mau nyanyi. Coba diam. Ditanya lagi iya. Kapan saya nyanyinya? Iya. Nah, selesai-selesai nantinya. Enggak selesai-selesai. Pernah kesambar petir belum? Mulai. Cek. My back's up back, I'm ready to go. I'm standing here outside a door. I have to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome, I could die. Everybody. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh babe, I had
itu emang enak-enak ya. Ini bisa nyanyi loh. Energi ya. Nah, Mas Tante Wihaya, ini tadi minta permintaan lagu Stinky katanya. Stinky di country ya. Di country. Cinta Suci. Oke, apa Jangan Tutup Dirimu? Hah? Jangan Tutup Dirimu aja. Jangan Tutup Dirimu. Cinta Suci apa gimana? Cinta Suci boleh. Jangan Tutup Dirimu aja ya. Gimana kalau lagu Mbak Surip aja? Muter di situ. Iramanya country ya, Jangan Tutup Dirimu ya. Mainnya di D. Karena dari D ke Pak. D Pak dong. Mulai ya. Boleh bantu saya ya? Mic-nya ada? Oke. Okay. Oh, saya bantu Anda. Bantu. Oke. Okay. Ya. Mbak Alia boleh bantu ya? Saya fales. Bantu doa. Saya fales. Loh, kok Mbak Alia fales? Apa soalnya fales? Yang fales tuh Iwan loh. Dari hati ya. Oke. Okay. 5 6 7 8. Ha! Country, malah BTS. Kamu lah ya. Malah BTS. Bandung Tasik Sari jadi. Oke. Mulai dong. Bernyanyi-nyanyi kita. Dari hati yang paling dalam terucap kata cinta untukmu yang telah lama ingin ku katakan, sungguh aku cinta kamu. Hari demi hari telah terlewati, tapi dirimu selalu Irama country luar biasa, Mas Tando. Terima kasih. Terima kasih. Rokso ya, atas kehadirannya.